Guys, sekarang saya ada di depan rumahnya Viko, guys, ini, guys. Ayo, guys, dilihat, guys. Apa kegiatannya Viko, guys, kalau siang hari begini, guys. Itu, guys, anaknya, guys. Assalamualaikum, Ko. Waalaikumsalam. Ko. Ya, Masih. Ini lagi ngapain, Ko? Loh, Masih membersihkan barongan lo. Banyak debunya ini. Membersihkan barunganku? Iya. Nyapa toh kok banyak debunya ku? Lama enggak tanggapan ini. Enggak no banyak debu. Lama yo? Iya. Enggak tanggapan? Iya. Oke, seulang tahun tanggapo. Aku ae lho, ge. Delok barunganku ulang tahun penak. Ku. Ya. Kemarin kan ada yang komen toh. Iya. Ada yang tanya. Iya. Tanya piye? Gini loh kok, katanya tanya ukuran barongannya Viko. Disepil dong berapa ukurannya? Monggo Masih disepil barongannya. Awakmu loh kok senyepil kok. Aku no omong belepotan no. Awakmu ae lo masih. Aku saja yang nyepil. Iya. Iya, guys. Kemarin kan ada yang komen suruh nyepil ukuran barongannya Viko. Sebelumnya terima kasih banyak ya, guys, sudah meramaikan kolom komentar. Iya, Ko. Iya lo, guys. Terima kasih ya sudah meramaikan komentarku lo, guys. Jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Supaya itu memang gratis untuk penantanku. Sekarang kita spill ya, guys, barongannya, guys. Ini lo, guys, barongannya Viko, guys. Ini barongan kucing hitam, guys. Dan itu ada barongan macan. Dan ini ada barongan pocong hitam dan pocong putih, guys. Ini barongannya Viko, rata-rata ukurannya hampir sama, guys. Ukurannya 15 sampai 16, guys. Pas buat anak TK, guys. Karena Viko itu masih TK loh, guys. Iya, guysku, guysku. Loh, guys, barongannya, guys. Ini juga ada reok. Itu ada kucingan dan suro. Ini ada ogoh-ogoh. Ini barongan biru, barongan merah, barongan devil. Rata-rata sama, guys, ukurannya, guys. Ukuran anak TK sampai kelas 6, guys. Karena yang memakai Viko itu kelas TK dan Vini kelas 6, guys. Ko. Ya, Masih. Kemarin kan ada yang komentar lagi toh, Ko. Ya, komennya apa? Kan kemarin kamu punya barongan gundulan itu, barongan Jawa. Ya. Katanya suruh anu, Ko, suruh dikasih jamang, Ko. Ya tetap dilayani lo, Masih. Tetap dilayani. Ya. Mana barongannya yang kemarin, Ko? Tuh. Mana? Tuh. Oh, itu loh. Oh, ini loh, guys, barongannya yang kemarin, guys. Itu juga ada Finik dan Sola. Ko. Ya, Masih. Ini Finik sama Sola membuat apa toh, Ko? Ya, seperti permintaannya, guys, dikasih jamang. Dikasih jamang? Iya. Barongannya gundulan kemarin? Iya. Dikasih jamang? Iya. Andalan, guysku. Ini loh, guys, Finik dan Sola ngasih jamang barongan gundulan, guys. Terus ini bahannya apa, Nik? Bahan jamangnya, Nik? Kardus ini bahannya. Kardus? Iya. Aduh, piye iki, guys? Guys, piye guys iki, guys? Mosok bahannya kardus, guys? Prak memalukan toko. Piye kok iki, ko? Pendapatmu, ko? Prak memalukan toko iki, ko? Nah, toh,
balungan kudulan ya orang jamang lo. Aku ya orang duwe jamang. Ya tak kene kardus ae sing permintaannya kes-kes. Dibuatkan kardus. Iya. Andalan gesku, gesku itu lo, ges. Kardus ges jamange, ges. Itu yang membuat solah, ges. Itu bahannya apa, Sul? Kardus. Yang membuat tadi siapa? Saya. Andalan gesku, solah kok pinter gaya jamang gesku, itu lo, gesku. Walaupun kardus ini sangat kreatif, gesku. Dan itu Finik. Itu tadi yang membuat juga Finik. Iya. Andalan gesku, gesku kreatif semua ini anak-anaknya tim Viko bocah ngevlog gesku. Bene lo guys, jaman ngikut kardus pentingnya api pul. Terus hari ini judulnya apa kok? Judulnya adalah Balungan Jaman Kardus. Kabeh panjaluk nuwes tak wujudke. Persahabatan.
Agnes Rekor. Tak turuti syarat adatmu, tak lampui panjalukmu, mung siji niate ati pengen pepujan karo sliramu. Bandara Seloparang, bumi guys, dari sini main perungannya sampai di sini dulu guys. Besok main perungan lagi. Sampai di sini dulu guys. Sampai jumpa. Terus.